Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan pembebasan sanksi administrasi pajak daerah terhadap sejumlah sektor wajib pajak sesuai Peraturan Wali Kota Banjarmasin nomor 31 tahun 2021 yang berlaku hingga 31 Desember 2021 mendatang. Kepala Badan Keuangan Daerah Banjarmasin Subhan Nur Yaumil mengatakan kebijakan tersebut untuk memberikan keringanan terhadap wajib pajak di saat masih mewabahnya pandemi COVID-19. Keringanan ini membuat wajib pajak yang menunggak tidak terkena denda akibat dari keterlambatan pembayaran sebelumnya. Kaitan perwa yang sudah kita keluarkan berkaitan dengan pengurangan sanksi administrasi, pembebasan sanksi administrasi. Jadi kepada pelaku usaha, baik itu usaha hotel, restoran, kemudian reklama, ya kan, apabila ada masih tunggakan sampai dengan 2020, ke 2020 ke bawah itu kita bebaskan sanksi administrasi. Keringanan diberikan pada sektor pajak bumi dan bangunan atau PBB, sektor hiburan, restoran, dan hotel. Sebelumnya berlaku denda sebesar 2% dari jumlah pajak yang diharapkan juga sebagai penambah bagi pemasukan daerah. Muhammad Nafis, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan.